setelah semua kita jahit ujung sampai ujung, lalu tepi kita jahit lagi untuk menutupi. Biasanya kita pakai ukuran 2,5. Kita lipat 2,5 masuk, 2,5 masuk lagi, jadinya seperti ini. Kenapa 2,5 masuk? Biar tepinya lebih kuat. Jatuhnya biar rapi. Terus ketika mau menjahit, itu harus bawahnya ditarik. Kalau tidak ditarik, nanti tidak balance. Ini bawahnya harus rata seperti ini. Ujung seperti ini kita lipat 2,5. Kita lipat lagi. Baru kita jahit. Jahitnya dari tepi. Biar rapinya lebih, jahitannya lebih rapi. Bagian atas juga kita jahit, kita ratakan. Kita ukur 2,5 cm, kita jahit, bawahnya ditarik sedikit, sampai selesai.